Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rizky Ramadini. Saya sekarang duduk di kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 1 Koba. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum mengenai sel volta. Alat dan bahan yang harus kita siapkan, yang pertama menggunakan kabel. Selanjutnya, 2 jepit buaya menggunakan gunting, paku, lampu, seng, jeruk, dan uang logam. Setelah alat-alat dan bahan telah kita siapkan, langkah yang pertama yaitu kita potong kabel dengan ukuran begini. Dan satunya kita kaitkan dengan paku, dan satunya kita kaitkan dengan uang koin. Setelah kita kaitkan dengan uang koin, bagian satunya dengan uang koin dan satunya dengan paku. Dan penjepit buaya satunya menggunakan paku dan satunya menggunakan koin. Ketika sudah selesai seperti ini, langsung kita siapkan buah jeruk nipis dan kita seperti ini dengan fungsi sehingga menghasilkan air yang lebih baik. Setelah selesai, baru kita kaitkan dengan setelah kita rangkai dan kita kaitkan antara penjepit buayanya dengan lampu. Dan inilah hasilnya, menghasilkan lampu yang terang. Oke, praktikum yang kedua atau percobaan yang kedua, kita menggunakan uang koin dengan seng. Thank you.
Setelah kita kaitkan antara uang koin dengan seng, langsung kita gunakan jeruk. Kita kaitkan kembali dengan menggunakan RAMADINI. Selanjutnya pada percobaan yang ketiga. Pada percobaan yang ketiga, kita menggunakan seng dan paku. Kita kaitkan kembali pakunya pada kabel. Pada percobaan yang ketiga, tidak menghasilkan cahaya atau lampu, yaitu kesimpulan dari praktikum saya pada hari ini. Pada percobaan yang pertama, menggunakan logam dan paku menghasilkan cahaya. Pada percobaan kedua, menggunakan logam dan seng juga menghasilkan cahaya. Dan pada percobaan yang ketiga, menggunakan seng dan paku tidak menghasilkan cahaya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.